Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Karnaval Merangki, teman-teman, Kecamatan Silo Jember. Ini sudah di ujung ya, paling ujung. Ini mungkin startnya di sini ya, karena banyak sound yang parkir di sekitaran tempat ini, teman-teman. Kita absen yang sudah ready di start ya. Ada di tengah-tengah sana juga full pick up, teman-teman. Jadi gak full di satu titik untuk karnaval yang hari ini. Yang paling ujung ini broiler audio dengan box planar 6 sub ya. Kemudian low ada 2, array 4. Kalau dilihat dari depan, dari luar ini asli, yang ini asli. Kemudian yang bawah gak kelihatan, teman-teman. Yang oranye ini asli broiler audio. Memakai engkel ya, truk engkel. Di depannya ada supersonik, CLA dan planar 6 sub juga. 4 CLA dan duanya lagi planar. Array di atas ada 1, 2, 3, 6 ya. Tuh. Truk engkel juga, teman-teman, tapi hanya memakai dedet. Dan yang di sini PJ Audio dari ini ya, komunitas Winner Family Mas Yoga. 1 2 3 4 5 10 subwoofer. Array di depan, array single mungkin ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 array single. Di atas juga ada. Tuh, ada 2 di atas. Kemudian di samping ini, teman-teman, yang terbaru dari Winner ya, Tosa. Kalau biasanya Tosa itu memakai bahan fiber, kemudian NP Nav Production memakai plat. Ini beda lagi, teman-teman. Ini bahannya triplek ya. Kreasi dari Mas Yoga. Untuk tutup speakernya dari Sound Queen. Sudah pasif, teman-teman. Nih, ada pasifnya. Crossover pasif di dalam. Jadi ini satu output ya. Tuh. Ada 6 kanan kiri. Bahannya triplek. Tapi ini rapi ya. Kalau dilihat rapi. Tutup pancinya dari bahan apa ya, pokoknya dari Sound Queen. Ini rapi, teman-teman. Yang mau pesan Tosa atau Taso dari bahan triplek ini, langsung hubungi Mas Yoga Winner. Untuk workshopnya di sebelah Sriwijaya Audio, markas Sriwijaya. Mas Yoga, PJ Audio. Kita lanjut lagi, teman-teman, yang sudah standby di tempat ini, di start ini.
Ocha Musik 4 sub ya, full pick up. Arenya ada 4. Kemudian ada Scorpion full planar 6 sub juga. Hanya memakai pick up, teman-teman. Dedetnya ada di belakang. Tuh. Arahnya hanya 2. Di atas, kemudian di depan ada 4. Scorpion Audio. Dan di sini Elvano AG Audio ya, WhatsApp. Dan di sebelahnya Minion ini. Minion apa 18? Kalau di atas mungkin untuk low ya, planar 15 ya. Di bawahnya 4 sub single. Gak ada nama ya untuk subwoofernya. Oke. Yang belum hadir monggo, teman-teman. Ini sebentar lagi akan dilepas ya. Untuk titisan brewok masih di belakang. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ini ada apa ya? Bixer Audio planar dan vented. Tuh. Yang ini RM Audio, teman-teman, full vented, 4 cap. Oke. Ya takut lu mirek. Rian Audio ANS. Yang ini SA Audio bersama pemuda berlorong. CLA 15 mungkin. Oke. Di depan ada R2 Pro Audio planar, teman-teman. Tuh. Di depan R2 ada DR Pro Audio. Tuh. Ini yang lagi viral ya di channel Mas Mimbi, juga Mas Sandi channel DR Pro Audio. Susah untuk papasan ini. Mau kemana, Mas? Mau ke sini, Mas. Cari apa? Cari Kopri. Oh. Peti balap RK Pro Audio. Ini baru datang. Tahu bisa apa enggak papasan ini? Rendra yang disetting Mas Paidi tadi. Rendra Pro Audio. Sip. 6 cap ya. Rendra. Yang ini Margava, teman-teman. Ini garapane wong Bondowoso ini. Yogi, Mas Yogi Gumi. Margava Audio
4 sub ya. Low 12 in. Supali ada 4. Kemudian di atasnya ini garapan nih Mas Yoga. Ini kombinasi ya, Mas Yogi sama Mas Yoga. TL3 winner Margava. Ini dari daerah Kalisat. Tuh. Mas Yogi Igumi. Di depannya ada Alia Production. Oke, seperti itu teman-teman. Ini full Subali ya. Ada juga Paratel di tengah. Mungkin itu aja video yang kali ini. Monggo yang belum hadir segera merapat teman-teman, karena sebentar lagi akan dilepas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.